Nah, halo guys, ini udah jadi rumah lebar 5 meter, 3 lantai ada kolam renang. Itu juga bangunan saya yang udah laku semua. Banting semua. Ini pagar taman. Ini bapaknya yang beli, Pak ya. Oh, mewah kan? Nah, ini garasi. Ini bisa buat taruh motor, gudang dan lain-lain. Ini gudang sekaligus ruang mesin kolam. Ini kamar mandi luar atau buat kamar mandi pembantu atau tamu. Nah, terus dari sini ada langsung naik ke lantai. Wow, excellent. Ini ada lampu, ada tekstur. Ini nah, ini balkon yang tadi. Kita ke atas. Ini guys. Oh, banyak jendelanya rumah ini. Ini kaca tempered. Batu alam, cat aluminium. Ini ruang tamu atau ruang santai bisa. Masih besar space-nya. Meja. Nah, ini kolam renang. Ini bisa dibuka ya. Ini jadi view langsung full ke kolam bisa. Ini kolam renangnya 2 meter setengah kali 9. Adik. Ini bisa dibuka jadi view kolam. Di sini dingin, angin dapat, cahaya dapat, nggak gelap rumahnya. Nah, ini ruang tengah santai bisa. Kolam renang cukup nyalain dari sini. Nah, dari sini bisa mesin kolam sama lampu. Nah, LCD. Ini view kolam tadi. Yang bikin orang terkesima nih. Ini gelas mosaik warna gold. Railing stainless. Ini kolam renangnya kedalaman 1 meter 20. Mosaik ya. Ada bubble water. Ada mosaik. Nah, itu ruang santai. Ini dapurnya. Kecil memang. Terus turun ada trap. Turun, ini ada kaca temper. Sus, ini ruang santai, kolam. Nah, ini lemari, itu tempat tidur. Ini bonus dari saya, backdrop bonus dari saya. Itu ada AC, ada kamar mandi dalam. Ini kamar utama. Lanjut ke atas. Kayak gini nih saya jual cuma 1,1 M. Kalau orang bangun sendiri bisa 2 M lebih. Nah, ini kamar anak-anak. Pintu jati, sama orangnya dibikin musola. Ini kamar mandinya. Wih, excellent kan? Oh. Ini kamar mandinya. Jadi semua kamar tidur ada kamar mandi dalamnya. Terus ini ruang pantry. Mosaik juga. Ruang outdoor. Jadi semua ruangan dapat cahaya, dapat udara. Maghrib guys, bentar ya. Yang tadi jadi efektif lantai 2 ini cuma 4 meter, ini ada lubang 1 meter. Very nice kan. Ntar
kamar atas dulu.